Assalamualaikum sahabat Aral. Kembali bareng kami Aral CS. Sudah lama banget kita nggak jelajah alam atau camping ataupun agenda-agenda outdoor. Mungkin hari ini kita pengen kembali menjelajah alam seperti kegiatan-kegiatan kami yang dulu. Kita akan kembali mengeksplor satwa-satwa yang ada, mungkin yang kita jumpai ataupun apapun, mungkin itu tanaman, mungkin apa yang kita jumpai, karena sudah memasuki musim hujan, jadi kemungkinan ada 1-2 jenis spesies yang akan kita jumpai. Kalau kemarin sempat kemarau panjang mungkin jarang karena tempatnya juga kurang begitu rimbun. Nah sekarang mungkin saatnya Aral kembali eksplor tempat-tempat yang berpotensi untuk mendapatkan spesies-spesies tertentu. Dalam hal ini sepertinya kebanyakan ular sih, cuman kita juga nggak tahu dapat apa. Hari ini kita kembali mencoba, ada di sekitar sini barangkali kita jumpai. Mungkin selanjutnya ikuti perjalanan kami, yuk. Apapun kalau mau disinggali tidak akan keluar, semua seperti bunga rus kayak jadi begitu. Jadi kadang-kadang kita jumpai kan kalau di rumah-rumah kalau di sini ketemu di rumahnya matu kayak gitu. Nah, ini juga ada sih, kayaknya pasti banyak juga sih di sini seperti bunga rus atau cinmas pasti keluar. Mudah-mudahan kalau bunga rus mungkin turun ke tempat yang lebih lembab, mungkin kita sawah atau gitu ya, karena kurang ya alamnya di sini. Lumayan masih iya sebenarnya masih jauh dari kata rusak, masih alami alamnya. Sahabat Aral, jika sahabat Aral pergi herping atau hunting atau jalan-jalan ke kebun diusahakan untuk safety menggunakan sepatu. Karena kenapa harus menggunakan sepatu? Karena kan di alam itu banyak hewan-hewan yang tidak terlihat atau hewan-hewan seperti ular yang berbahaya seperti ular gibug. Karena ular gibug itu sering berkamuflase dengan daun-daun kering seperti kayak gini. Jadi si ular tersebut dia diam, tidak banyak bergerak karena dia mempunyai satu warna seperti daun-daun kering. Dia hanya menunggu mangsanya datang. Jadi bagi sahabat Aral kalau mau pergi herping ke kebun atau mau kemah ke gunung-gunung, usahakan menggunakan sepatu. Itu demi keamanan diri kita sendiri. Oke. Coba bantu pohonnya, bantu pohonnya. Oh, hati-hati ya, kan? Ini bukan, ini kan? Oh, iya. Yang ini bukan ularnya yang tadi? Iya. Ini ularnya berbisa apa enggak? Ini ular berbisa.
Namanya. Dia adalah ular simper, jenis perak. Ini keluarga Boiga. Dia berbisa menengah, middle. Cuman tidak sampai mematikan untuk manusia. Cuman itu juga meriang lah kalau yang staminanya kurang bagus. Bisa pembengkakan, meriang dan sebagainya. Nah, kadang orang-orang itu belum mengerti ataupun salah memprediksikan ular ini. Banyak ular belang di negeri kita yang berbisa, dan yang berbisa itu ada beberapa jenis. Seperti ini salah satu yang berbisa untuk keluarga Boiga. Ini berbisa menengah. Orang nyangka biasanya kan cuma ular wuling itu berbisa berbahaya, padahal ada satu juga ular yang berwarna belang seperti apa, ular oligodon, itu dia tidak berbisa. Ini kayaknya lagi mau shedding, makanya dia menggesek-gesekkan badan ke itu. Nah, betul sekali. Perasan saja ya, jadi ular ini mau ganti kulit itu naik ke pohon-pohon mungkin ya. Dia emang ular bertipe arboreal, jadi cenderung di pohon. Di pohon. Iya. Untuk ular ini aktivitasnya di siang hari, dia diurnal. Jadi memang dia mencari mangsa burung-burung kecil ataupun mamalia yang kecil. Sebenarnya ada juga warna kayak gini yang warnanya belangnya utim apa? Kuning hitam. Kuning hitam ada. Ya, ini jadi banyak ini. Ya ular yang banyak kita tahu di negeri kita kan gudangnya lah spesies ular gitu. Spesies yang mungkin orang-orang belum mengerti bahwa itu ular apa kayak gitu. Nah, seperti ini juga, ini sebenarnya udah jarang di kita. Kebanyakan yang ada adalah cimas yang warna belang hitam kuning. Tapi untuk kalian hati-hati juga, untuk ular ini ada satu ular yang seperti ini, tapi dia berbisa tinggi. Ular bungarusnya sama belangnya seperti ini. Hitam putih, cuman dia untuk putihnya dia cenderung dominan lebih tebal daripada ini kan kecil-kecil. Panjang. Ya. Terus bedanya kalau bungarus dia itu apa? Terestrial, dia hidupnya di permukaan tanah. Kalau untuk seperti ini, simper ini dia arboreal, dia di atas pohon. Di atas pohon. Terus aktivitas kalau untuk bungarus dia nokturnal, dia lebih aktif di malam hari. Kalau ini di siang hari. Siang hari. Iya. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau ketemu ular kayak gini, harus jeli, harus bisa membedakan. Satu ciri juga untuk ular yang bungarus, dia ada satu titik sisik dorsal yang dari ujung kepala sampai ekor tuh satu titik tunggal, itu berbeda ukuran daripada yang lain. Kalau ini masih sama, kalau untuk bungarus berbeda. Ada satu titik dorsal sisik, bukan titik sisik dorsal di atas punggung ini. Untuk bungarus ada satu titik yang berbeda dari yang lain, dari ujung kepala sampai ujung ekor. Terus juga dari gerakan juga, kalau ini mungkin cenderung lebih aktif, kalau bungarus riem, cuman kalau dia terusik dia akan bergerak patah-patah rata-rata. Patah-patah, jadi gerakannya itu kayak zigzag. Iya, betul sekali. Terus untuk ciri fisik warna itu jangan jadi patokan, karena kemungkinan karena kelainan genetik kadang ular itu bisa warnanya berubah. Kadang kita menjumpai bungarus yang super black, semuanya hitam dari atas kepala sampai ke bawah. Oh, ada lagi itu bungarus yang ya, hitam banyak. Semua. Karena pengaruh mungkin kelainan genetik atau mungkin lokaliti juga kadang membuat warna gitu berbeda dari yang lain. Dan makanya saya bilang untuk warna jangan jadi patokan untuk menentukan spesies itu apa, ular apa berbisa enggaknya, jangan jadi patokan. Seperti ini. Jadi ini juga kalian harus hati-hati masalah tentang ular yang berwarna belang. Mana yang berbisa tinggi, mana yang enggak berbisa, atau mana yang middle. Kalian harus bisa membedakannya. Jadi intinya pertama tetap waspada. Iya, tetap waspada. Kalau kalian belum paham, kalau ketemu ular jangan langsung main pegang. Seperti ini juga. Ini kalau memang stamina kita kurang bagus, kegigit ini juga kita meriang. Ya. Tapi efeknya enggak sampai mematikan. Dia ya. Masih terkategorikan dalam medium. Berbisa menengah. Kalau untuk bungarus itu berbisa tinggi, kalian hati-hati. Seperti kasus kemarin di Karawang ada seorang security yang
meninggal. Sampai meninggal karena kegigit ular bunga rus. Kalau rasa gigitnya sih nggak terasa sakit, kata orang-orang yang pernah tergigit dan selamat. Cuman efek bisanya itu yang cepat, mematikan. Yang mematikan itu efek bisanya. Jadi kalau gigitnya sih paling nggak seberapa seperti orang kena duri atau kena pisau yang kayak gitu. Cuman efek bisanya itu yang mematikan. Okay. Jadi kalian harus hati-hati. Mungkin ini kayaknya karena ini spesiesnya udah jarang. Jadi ini spesies selanjutnya ini mau dirilis kembali atau gimana, Mas? Bagusnya kita rilis saja dia biar berkembang, soalnya udah termasuk jarang sih kayak gini. Kalau cincin emas masih sering kita jumpai. Tapi iya. Untuk yang warna perak ini jarang ya? Jarang. Berarti harus dikembalikan lagi ke alam. Iya, kita lepas lagi aja biar dia ini selesai ganti kulit dulu terus bisa kembali di alamnya. Dia kan nanti akan menggesek-gesekkan badannya ke ranting-ranting atau dedaunan gitu. Mudah-mudahan masih banyak bisa berkembang biak di sinilah. Kemungkinan masih ada untuk bisa berkembang biak di sini karena alamnya juga kelihatannya masih alami. Jadi mungkin kita lepas aja di pohon naga aja. Kita agak sedikit jauh dari jalan supaya mungkin enggak ada risiko orang iya. Oh, ular. Tah. Oh, ular. Enggak lihat kan? Ini ada ular nih. Kalian enggak lihat nih. Coba. Nah, ini kawan-kawan kita. Ular apa ini, Mang? Jumpa lagi ular boiga. Jadi, di kita itu ada beberapa jenis ular boiga. Ini sama masih keluarga boiga kayak yang tadi. Jadi di kita tuh ada boiga sinodon, boiga dendrophilia, boiga malsumaculata, ada ini boiga malsumaculata. Sama ini berbisa medium. Walaupun kecil, dia berbisa. Enggak sampai mematikan. Berbisa menengah, medium itu menengah. Jadi walaupun kecil segini juga, ini setingkat sama boiga yang tadi. Kadang orang tidak mengerti, katanya ini gibuk lelakinya apa gibuk kejantan kalau rasanya bilang, padahal sebenarnya dia ular boiga. Mungkin dia kepanasan yang kelihatan kayak gitu. Kepanasan. Suka diam di mana? Dia kadang di pohon bisa, di bawah bisa. Maksimal. Tadi juga dia enggak kelihatan, mungkin berkamuflase mungkin ya. Apa gimana? Ya, begitulah karena warnanya cenderung seperti daun-daun kering kayak gini. Untuk orai gibuk, rhodostoma juga sama. Jadi warnanya hampir seperti ini. Cuma kita bisa bedakan dari ukuran sama bentuknya juga. Kalau untuk Rhodos boy apa gibuk itu lebih pipih jeung pendek, sama pendek. Kalau ini cenderung lebih panjang dan ini berbeda jauh kalau kita lihat dari motifnya juga. Masih anaknya atau babynya ini? Enggak segini. Oh, segini udah dibilang besar, adult udah. Juga. Walaupun besar juga enggak, tapi udah adult, udah masuk dewasa. Kalau makannya apa? Ular kayak gini bisa makan jenis serangga juga, kadang dimakan. Mamalia kecil. Seperti kodok masuk mungkin? Masuk kodok. Ya, kodok kecil. Mungkin cicak apa juga masuk kalau ketemu dia di alam di sana, dimakan sama dia. Kalau ukurannya bisa panjang sampai berapa, Mas? Ini enggak begitu panjang sih untuk ular ini, untuk keluarga boiga mungkin ini yang paling kecilnya. Kalau boiga dendrophilia kan bisa sampai 2 meter. Ya gitu, kalau gini enggak, paling segini juga udah dewasa sih. Sebenarnya cakep nih kalau dilihat dari warna juga motifnya cakep kayak gini. Iya benar ya, cakep. Cuma kita harus hati-hati kalau kita nggak paham, nanti kita ketemu ular gibuk rhodos kita main tangkap dikirain ini. Jadi kalian harus paham juga masalah ular tanah juga seperti kayak rhodostoma, terus
ular-ular yang lain yang cenderung di tanah gitu. Itu lebih cenderung ke warna ta kecoklat-coklatan kayak gini, berkemulasi dengan daun-daun kering kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari kejauhan ini seperti ular gibug ya. Orang kadang menyangkanya begitu. Kirain saya juga tadi ini ular gibug. Karena dia bersembunyinya di bawah semak, di bawah daunan kering. Tapi boiga. Oke, kayaknya kepanasan dia, makanya dia lepas lagi mas, lepas lagi aja biarin. Itu di alamnya. Nanti takut keinjak, kita lebih tipe di pinggir aja. Pinggir aja ya. Nanti di depan. Ngarus ini kalian hati-hati, ini ular bisa tinggi. Cuman ini kebetulan tadi tempatnya pinjam, biasanya dia emang suka ada dekat-dekat sawah kayak gini. Dia menyukai tempat yang lembab. Awas hati-hati. Ini ular bisa tinggi. Jadi kebetulan sekali kita hari ini dapatkan ular belang dua jenis. Yang tadi itu ular boiga berusia tengah. Kalau ini ular ngarus berusia tinggi. Oh, ini berarti ini ular yang awas, hati-hati, yang disebutkan tadi. Iya. Ke hidup orang, makanya kita tangkap dulu. Dia emang sebanyak kalau musim hujan keluar di sekitar sawah kayak gini mencari mangsa. Iya. Nah, ini hati-hati. Dia seperti aku bilang tadi, dia emang hidupnya di permukaan tanah, jadi dia terestrial, bukan arboreal seperti yang boiga tadi. Dan satu hal yang aku bilang, titik dorsal di atas satu ini, kalian bisa lihat di atasnya kapan ketemu kepalanya. Nah, ini di atasnya ada satu jajar sisik yang berbeda dengan yang lain, dari kepala sampai ke ujung pangkal ekor. Jadi hati-hati, kemarin kasus yang kena gigit ini sampai meninggal yang satpam itu ya. Iya, terus sekali ini ularnya seperti ini. Dan ini juga ada yang warna hitam kuning, nggak semuanya hitam putih kayak gini. Jadi bunga arus kayak gitu ada dua, bunga arus kalidus sama bunga arus fasciatus. Awas hati-hati. Ini kayaknya kita pinggirin aja biar nggak kena orang. Iya, kita lepas aja. Takutnya dia gigit orang.
hati-hati. Ut. Jadi alhamdulillah kawan-kawan, perjalanan hari ini masih singkat. Kita dapat pelajaran pertama di sini masih dapat ada apa? Boiga. Dan kebetulan kita kebetulan banget ini kan dua jenis boiga di sini. Boiga melutut dan juga yang apa? Perak. Kalau untuk boiga juga mungkin masih jarang kita ya. Jarang. Terus setelah lagi mungkin pas kebetulan banget kita masih menjumpai kemarau yang sama-sama belang. Jadi kadang orang salah paham kok itu kira orang apa yang belang itu itu saja padahal ya, ada beberapa jenis ya, banyak jenisnya. Nah, jadi saya harap kalian juga hati-hati dengan hal ini. Kita harus mengerti mana itu ular belang yang berbisa, mana yang enggak. Jadi saat mungkin kita akan manggil komodor atau komodor di situ yang berlama kayak gitu juga. Bahkan kadut air itu ada yang belang kalau kalian paman. Jadi kita tuh memang apa banyak sekali karena kayak paman spesies ular. Jenis doang berarti. Iya. Jadi intinya apa kalian belajar tuh kalian bisa mengetahui yang bisa, mana yang enggak, mana yang bisa rendah, low, middle ataupun high. Jadi kita hati-hati supaya bisa memberikan sedikit pengaruh ke teman-teman yang lain supaya mengurangi kasus gigitan ular. Pantau channel kami di RCS baik itu eksplorasi, edukasi maupun kegiatan yang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Okay. Bye bye. Salam Lestari. Salam Lestari.